Oke, kembali lagi bersama saya Mas Pur. Di sini disclaimer dulu buat teman-teman, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli hari Rabu tanggal 14 ya Agustus. Di sini tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli, disclaimer on ya buat teman-teman. Di sini uang tabungan saya 10.000 secara konsisten dan persisten setiap hari dikali 30 hari selama 3 bulan ya, saya memberanikan diri untuk menginvestasikan di Dogecoin di sini, di kripto ya, kita lihat bersama. Oke, tidak ada ajakan lagi untuk menjual ataupun membeli di sini ya, semua adalah tanggung jawab kita sendiri. Makanya saya tekankan di sini, berinvestasilah ke instrumen yang kita tahu dan pengen kita perdalam. Jangan menginvestasikan ke instrumen yang kita tidak tahu, apalagi sekadar hanya ikut-ikutan. Nanti oke, kalau menghijau bahagia, kalau memerah nanti dia malah nyalahin A, B, C. Oke, maka dari itu mending kita belajar terus sambil praktik memakai uang yang dingin, biar kita sambil belajar kita praktikkan hasil ilmu yang kita dapatkan gitu. Dan belajar juga banyak medianya, mau gratis maupun berbayar, dari seminar YouTube ataupun media sosial banyak ya sekarang ya. Yang pasti kita menabung secara konsisten dan persisten 10.000. Jika teman-teman lebih banyak lagi, maka lebih banyak lagi hasilnya begitu. Dan kemudian berinvestasilah ke instrumen yang kita tahu, yang kita kuasai. Oke, di sini Bitcoin kita, Dogecoin ya, waktu itu sempat juga 26% menghijau ya, dan sekarang juga sempat juga memerah 20-an%, dan sekarang kita masih memerah sekitar 5%. Dan Bitcoin di sini, ini adalah gratis dari peluang ya, aplikasi peluang. Di sini tidak ada kerjasama ataupun sponsor ya. Kebetulan di sini saya memakai aplikasi peluang, yaitu untuk membeli Dogecoin. Nah, di sini kita lihat bersama, hari ini menghijau, hari Rabu ya, Rabu tanggal 14 Agustus. Kita lihat bersama. Oke, disclaimer buat teman-teman, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli, semua adalah tanggung jawab